kakak aja. Apa ya? Hidup tanpa kakak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar di hari ini. Tentu ini selama mereka masih liburan di Sumba tentunya guys. Ada hal yang menarik, yakni tema kita hari ini, yakni takedown. Takedown adalah sesuatu yang lumrah dan biasa dilakukan di perleselaran, yakni ketika ada sesuatu hal yang tak menarik ataupun ya dianggap kurang etis dan lain-lain, alasan yang tidak diketahui dengan jelas, tiba-tiba hal itu kemudian disuruh takedown, seperti yang hal dilakukan oleh Moreno ini. Ya, ada perintah dari bos lagi nih guys, minta tolong DM nih ke akun-akun fanbase yang pada up video spoiler yang dari IG orang. Don, minta tolong di tag Don dulu ya. Kalian SS aja, ini chat, terus DM ke mereka. Ini bos langsung yang minta untuk di tag Don. Thank you, I love you so much, katanya. Thank you guys, I love you so much. Tentu saja sampaian dari Moreno ini juga mengundang kontroversi karena sudah kadung banyak lelah fanbase Leslar, dan ya banyak yang juga tidak tahu tiba-tiba ada perintah mendadak seperti itu. Ya ibarat negara langsung goncang dan juga berdatangan banyak kritik membangun bagi kehidupan perleselaran. Tentu saja hal ini adalah demi kebaikan bersama, terutama demi kebaikan couple cute kedepannya, couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar ini guys. Bagaimanakah sampaian dan pendapat ini terwakili oleh salah satu netter yang cukup berani menyampaikan hal itu pada Rizky Bilar, seperti yang ia sampaikan, yang bernama Ahmada. Rizky Bilar, Bang Bi, mohon maaf nih, mau kasih saran aja. Dari yang udah-udah kan tuh, mungkin lebih baik sebelum ada proyek yang kira-kira privasi orang-orang yang terlibat di proyek itu, di warning dulu deh, mana-mana yang boleh di-share, mana-mana yang harus di-keep. Dan kan tahu sendiri, rakyatmu itu jutaan bang. Job desk, mereka aja macem-macem. Ada di TV lah, dan ribuan fanbase yang selalu menanti ke One Leslar. Mereka bakal cari tahu orang-orang yang lagi bersama Leslar. Dan bukan cuma mata Leslar yang jeli, tapi jari-jari mereka juga garce bang. Begitu ada vitamin, persekian detik aja mereka bisa capture, bisa save, I guess. Jadi untuk kedepannya lebih baik di briefing di tim-tim yang terlibat biar gak bocor. Kalau udah kesebar, ya mohon maaf ribuan akun lo yang posting, gak semua bisa terjangkau juga kan bang. Info takedown itu untuk tim Bang B juga tolong saling ingetin aja biar gak asal share privasi Leslar, dan lebih hati-hati lagi. Tahu sendiri ya kan, rakyatmu tiap hari butuh asupan Leslar Minsi, tentunya dengan emoticon tertawa dengan mengetik dari Valdi Akbar, Adlin Rambe, dan Moreno Pratama. Ya, hal ini tentunya menyita perhatian perleselaran di mana tiba-tiba ada perintah takedown. Namun sayangnya video yang itu sudah di-up kemana-mana, dan tak hanya di guys tapi diunggah di berbagai kanal YouTube yang tentu juga memicu banyak perhatian dan tentunya bocor. Namun tidak ada hal yang terlalu selonok atau yang aneh-aneh. Namun mungkin saja hal itu disuruh take down karena untuk kepentingan konten YouTube di kanal
Rizky Billar ataupun si Dede Lesti. Itulah tujuannya. Makanya Moreno minta tolong pada fanbase Leslar semuanya untuk take down video-video yang di-up oleh orang drone tentunya, guys. Tetapi kedepannya bagus saja, saran si dia itu cukup membangun dan itu juga cukup mewakili dan di-up di salah satu feed Instagram fanbase Leslar, dan itu pun ya menjadikan Lesti dan Billar tentunya cukup berhati-hati, terutama pada tim, pada orang-orang yang kadang-kadang tidak menyadari ataupun kadang-kadang goreng-goreng keadaan. Tentu hal itu yang penting tidak menjatuhkan ataupun mendiskreditkan. Jadi saling mengingatkan itu adalah hal yang lumrah, guys. Karena memang banyak sudut pandang dan banyak keinginan, banyak keingintahuan dalam hal ini dari para fan agar melihat, bisa menonton, menyaksikan idola mereka Lesti dan Billar yang tiap hari tentu mencuri perhatian. Jadi ya itulah saran yang terbaik kiranya agar kebelakangnya tidak ceroboh, baik dari para asisten, sopirnya deh, semuanya juga hati-hati dalam mengunggah. Jadi si bosnya seneng atau tidak, jadi harus bisa melihat dan membaca keadaan mana yang privasi dan mana yang tidak tentunya. Mana yang akan digunakan untuk konten dan mana yang tidak. Hal itu adalah pelajaran bagi siapa saja dan itu bukan satu kesalahan, tetapi ya menjadikan paling tidak bisa tahu ke depannya bisa lebih privasi ya seperti yang lain-lain. Karena memang rakyat perleslaran ini begitu banyak sekali dan terkadang memang begitu padat traveling sendiri-sendiri pikirannya dengan spoiler-spoiler atau kejadian-kejadian yang membuat riuh semuanya. Ya sebenarnya tidak ada salah sih, yang penting tidak mendiskreditkan, kan namanya traveling kemana-mana. Ya kita kan pada semuanya pada julid, terkadang ya pada ingin kepo dan semacamnya lah sih. Ya begitulah, makanya kedepannya agar takedown-takedown ini tidak selalu terjadi karena kadang nyebar kemana-mana sepertinya sulit, guys. Ya menyulitkan dan itu juga terkadang ya membingungkan. Jadi lebih baik kiranya untuk kedepannya ada ya sebetulnya warning atau briefing, briefing sebelum dan yang lain juga yang sudah terbiasa dengan Billar ya dan si Dede Lesti harusnya mengerti tipikal mereka. Jadi ya santai-santai aja, jangan terlalu banyak umbar-umbar lah. Tetapi terus terang mereka terkenal karena ya begininya, guys, karena sedikit yang namanya irit dengan kisah percintaannya. Itulah yang menjadikan semua tertarik, apalagi mereka juga menjalaninya secara natural. Itu saja mungkin kabar terbaru terbaper di pagi hari ini terkait dengan takedown. Kira-kira bagaimana sih pendapat kalian terkait dengan statement takedown ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.